Ciao, halo guys, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Balik lagi ke ini One Punch Man World ya. Jadi di sini guys, gua udah sejauh ini ya. Gua ini di sini player FTP sementara ya. Jadi gua belum top up sama sekali. Dan ini progres gua sejauh ini ya. Gua udah level 19. Dan di sini juga udah gua selesain ya yang bentar. Yang di sini nih kalau enggak salah. Bukan, ini resepsionis ya. Di sebelah sini, guys. Jadi gua udah selesain operation association-nya. Jadi kita bakal lihat ya progres gua. Nah, ini terbuka setelah level 20, guys. Jadi gua harus mencapai level 20 dulu baru nanti bisa ke tier 5 ya. Sementara gua masih di tier 4 dan tier 4 menurut gua lumayan berat ya. Jadi ini monster yang udah gua kalahin ya, yaitu ada strong dari mulai strong sebenarnya Breman, Bekrabelente, dan yang paling terakhir adalah Armored Gorilla. Ini kuli banget. Nanti gua bakal kasih cuplikannya ya versus Armored Gorilla ya. Yang lawan Marugori ini gua lupa banget nge-record, guys. Padahal lawan dia ini juga seru banget ya, karena kan ini kan yang di awal-awal yang badannya gede banget kan si Marugori ya, yang satu pak langsung hilang. Cuman ya udahlah ya, ada cuplikan yang ini aja, kita langsung play aja. Oke, okay? Let's go. Let's go.
makenai. Haraetta. Oke guys, itu udah cuplikannya ya. Sekarang kita bakal coba selesaikan operationnya juga. Oke, ada yang baru-baru nih navigasinya. Bisa dapat 150 XP nih. Cuman ini ada yang story nih ya. Yang quest story ya. Ini udah level 4/3. Kita selesain dulu ini aja deh. Kita langsung aja selesain dulu, ntar ada sesi gacanya ya guys ya, gue udah siapin guys. Dan ini gue masih F2P, nanti gue kasih tahu kalian ya kenapa cara nunjukin F2P nya ya. Cuman gue pasti kayak bakal gacha deh guys. Ini game-nya nagih loh, sumpah. Gue tuh ngerasa game ini gak ngebosenin ya pertama ya. Karena ternyata banyak banget quest-nya ya. Gue tadinya underestimate sih sama game-game RPG ya. Tapi ternyata pas gue udah mainin ya, ternyata seseru itu sih emang gamenya ya. Ini by the way, ini grafiknya low ya, tapi masih bagus banget guys. Ini paling rendah ya. Ntar gue coba tingkatin deh. Boom. Gue kenapa buru-buru pakai ulti sih? Ya udahlah, kita mau udah cepat aja guys. Ayo teman-teman, hajar dia sampai mati. Oke, ini level 4 gampang ya. Saitama gila juga sih emang dia make sih. Wait, mana? Aduh. Oke. Boom. Mereka mampu dulu. Boom. Emang nih candu banget sih Saitama ini ya. Ya, termasuk hoki banget sih gue F2P udah dapet si Saitama ya guys ya. Jeder. Action selesai. Jadi kita udah selesai yang keempat ya. Gua harus nunggu level 5-nya sih. Cuman kalau nyelesain story pas lagi ngonten berat ya. Ah, cuma nambah 5 doang, guys. 5 doang enggak berasa, ya. Mohon maaf nih. Oke. Kita lewatin aja. Gua ini dulu bentar. Gua ambil claim dulu ya. Yang ketiga ya. Nice. Ini juga udah diambil ya, kalau nggak salah. Oh, udah. Story-nya ini ada yang gue selesain nggak sih misinya? Loh, nggak ada ya. Gue pikir udah ada yang gue selesain ya. Raungan mesin dan progres mencapai 5 star. Ini jujur story-nya ini susah banget ya. Gimana caranya bisa sampai SSR ini ya? Nah ini ya, ini contoh gue belum top up sama sekali guys. Ini kalau misalnya udah top up pasti ini udah kebuka ya. Tapi saya belum kebuka guys, jadi belum top up ya. Mungkin nanti top up sementara yang 3000 dulu aja kali ya. Yang murah-murah dulu aja kali ya nanti ya. Nah ini kita bakal gacha di sini. Tapi sebelum itu kita gachanya itu ada yang bisa diambil gak ya. Ini kenapa ada notif tapi gue gak bisa ngelihat ya? Kayak nipu loh guys. Kayak ada tombol notif tapi gak ada notifnya. Loh. Nyebelin ya?
Ini mungkin defect atau ininya si gamenya ya. Wah, ini udah selesai ya. Ini gak bisa. Oh, ada Carnage. Kayak ini nanti story lain aja ya. Anjir, ternyata gue belum sampai sejak baru sampai ini doang story-nya ya. Gue nanti gue selesain deh guys. Karena kita kesensinya gacha ya, jadi kita gacha dulu aja ya. Jadi kita beli di mall. Nah, jangan lupa kita beli yang ini dia. 2200 bisa dapat 10 guys. Nggak bisa beli banyak. Oke, kita sudah dapat 20 kalau nggak salah ya. Gue berharap bisa dapat SSR ketiga gue ya. Yang pertama kan Saitama, kedua Genos, baru ketiga ini ya. Oke, here we go. Gue kalau dapat Fubuki atau dapat siapa gitu ya, dapat Silver Fang, Sonic, mantep banget sih. Berarti F2P paling hoki anjing. Gue nggak tahu sih bedanya ini kalau dapat SSR apa enggak ya. Bedanya tuh pas yang lagi gininya nih. Nah ini nih kalau misalnya berubah tak. Nah ini belum nih. Ini nggak dapat nih. Nggak dapat SSR. Oke, lumayan Saitamanya banyak, bisa dinaikin. Apa nih? SR ya? Lo si ini. Aduh, siapa sih namanya? Ah iya ini, yang hadiah top up anjing. Tapi SR hero ya. Oh, dua? Smile, oke. Okay. Ya lumayan lah ya, SR-nya dua guys. Smile man. Smile man tapi dia nggak smile, gimana tuh ceritanya bro? Tambah 520 dua kali perekrutan. Boleh lah ya. Yang ini gue sementara belum gacha, nanti gue bakal di next konten. Gue belum kepikiran buat top up dulu guys, gue masih enjoy sebagai F2P ya. Mungkin buat teman-teman yang mau pengen enjoy F2P tuh kalian reroll sampai dapat satu SSR minimal ya. Itu udah kalian udah enjoy parah sih. Gue dapat Saitama itu gue ngejalanin F2P. Enak banget cuy. Kalau cuman Genos doang berat banget sih. Ada Saitama ngaruh banget ya. 9 rem. Kayak ada ya? Kayak ada nih, kayaknya ada nih. Oh my god. Aduh. Aduh gua enggak siap nih. Ini F2P paling hoki kah adik-adik? Aduh, siapa ya guys ya? SSR ya? Aduh, gue belum siap buka guys. 9 rem. Oke, okay, puri-puri. Smile man. Oh, dapat yang ini cuy. Genos. Guys, siapa guys? Siapa guys? Yuk kok smile man? SR dong. Emang ada yang SSR ya, Smile Man ya? SR kan? Aduh, abis ini kayaknya ya? Loh, SR lagi, cok! Lah, penipuan anjing! Wah, apa ini anjing lambangnya? Oh my god! What the fuck? Gila guys, F2P bro. Wah ini game. Wah gila gokil cuy. Wah gue jadi semangat top up sih. Nanti gue top up guys, sumpah. Ini seru banget sih ya kalau hoki ya. Oke, Spito Sonic sama Iar Iron Hero. Kita masukin ke line up gak sih? Tim kita tuh berarti. Oh ini lumayan nih, gue mau naikin impressionnya dia dulu nih. Perkuat arms. Oke. Wow, cakep cuy. Oke, belum udah habis ya. Genos tadi kalau gak salah deh. Wah, ini yang ini. Bukan yang ini ya. Harusnya beda cuy. Oh ada SR-nya juga ya. Ya kita aktifasi aja. Double Genos ya kan.
Nggak bisa, material nggak cukup. Oke. Balik lagi. Oh, ini males naikin sih. Udah, ntar dulu deh. Kita masukin supersonic. Berarti kita masukin ke formation. Duh, ganti siapa ya guys ya? Genos gue masih suka sih. Nah, Lily maafin gue ya. Lily, oh, gila. Sonic. Ih, pas lagi elemennya buat gantiin Sonic ya. Wah. Kita upgrade guys, kita upgrade. Cepatkan bayar adik-adik. Kita habisin yang XP ini dulu aja. Kita habisin XP ini dulu. Habis itu kita potential breakthrough. Oke, naik. Terus naikin lagi, cepatkan bayar. Masih banyak. Wah, gokil guys. Gue gak nyangka sih dapet Sonic, anjir. Ini sih gacor parah adik-adik gacornya. Oke, level 30. Maksimal level 50 gue ya berarti ya. Soalnya udah tier 4 gue. Tier 4 level 50 maksimal. Gue kalau udah level 20 gue bisa tier tertinggi kayaknya. Enggak sih ya, gak mungkin tertinggi, masih ada lagi pasti. Oke, ini yang 100 XP. Yap. Duh, kayaknya gue kurang nih ininya, XP card-nya ya. Ini udah tier 3. Nah, ini level 50 maksimal ya. Duh, berapa nih mentoknya gue ya, kenanya. Level 50 please. Ah, kurang. Gak apa lah ya. Kita meritin dulu. Oke, promosikan. Nah, gas. Ya, lengkapin aja bro. Promosikan. Meritnya kita naikin ya guys ya. Wah, ini bisa gak nih? Melengkapi. Melengkapi. Ada, let's go, merap. Maaf, meritnya udah gede nih guys. Oh, ini gak ada ya, habis ya. Ini gue juga lagi cari sih level 4 ini ya. Terus, potensial. Ada gak? Oh enggak, harus kan potensial ini ya. Aduh, kartu XP-nya kurang nih. Gue punya yang SS. Oh my god, gue punya. Oh, belum deh. Gue pikir punya. Gue pikir udah dapet. Anjir! Kok gambarnya kayak udah dapet sih, Cok? Oke, memory wheel kita auto aja. Udah 1062, yes! 82. Terus kita pakai impression arm. Oke, okay. Aktivasi. Nice ya. Perkuat arm. Loh, udah bisa mentok ternyata. Oh, belum deh. Oh, cuma punya satu doang dupe ini. Ngomong dong gitu loh, gak ketahuan nih. Gak bisa ya, udah ya, habis ya. Ada lagi kah yang bisa dikembangin untuk memory wheel? Tadi kita nge-take out ini ya, kita unequip aja kali ya. Nah, kita coba. Nah, nambahkan. Enak kan mainnya. Kalau gue breakthrough, dia berkurang ya. Yaudah deh, ntar dulu deh. Merit dulu aja kali ya, merit ya. Anjir, pemain SR gue naikin banget ya. Cuman keren sih Genosnya ya. Duh, buat nanti aja deh, buat karakter nanti ya. Kayak agak sayang banget gitu ya kalau gue naikin ya. Oke, ini kita ganti sini dulu lah di depan. Terus ini kita ganti sini. Wah, gila. 4300, bro. Keren banget. Anjas. Sonic. Kita berarti udah mantep banget sih guys. Ini tinggal satu SSR dan kita lengkap ya. Ini F2P. Gak tahu ya, gue paling hoki apa enggak sedunia ya. Cuman, ini gue hokinya kelewatan, anjir.
Ya udah, berarti segitu ya untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Langsung aja guys kasih masukan untuk game yang mau pengen apa, apa lawan apa yang mau pengen kalian butuhkan informasinya, langsung aja ditanyain ya. Karena gua lagi berusaha mencari tahu tentang game ini sebaik mungkin. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next guys. Bye.